Orang Nabi SAW minta empat benda. Tak banyak. Memang banyak sunnah Nabi ni beratur-atur. Kalau buka kitab Syaba'in Muhammadiyah ni, banyak sunnah-sunnah Nabi ni. Kalau nak kita ceritakan, tak cukup ceramah ni. Kan? Kitab Syaba'in Muhammadiyah ni. Kan? Kalau kita mengaji kitab ni, tak tahulah berapa tahun akan khatam. Wallahualam lah. Tapi kalau mengaji kitab Syaraful Ummatul Muhammadiyah, kita akan khatam dalam tempoh 8 tahun. Ya, apa kita dah buat? Jadi kita tahu 8 tahun baru khatam. Kalau katalah saya ni dijemput bagaimana menyampaikan kuliah kitab Syaraful Ummatul di surau kita, surau Betidin 3 ni, surau Al-Amin lah namanya, saya bagi lah. 8 tahun baru khatam. 8 tahun kau. Oi, kalau akak mengandung sekarang, habis mengaji anak akak dah masuk tahun 2 sekolah. Lama tak lama. Kan? Banyak. Tapi Nabi SAW minta kita buat empat benda. Apa dia? Ayuhannas. Ini Nabi belum turun lagi daripada unta waktu hijrah. Ayuhannas. Afsus salam. Sebarluaskan salam. Jadikan salam budaya kita. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum cik. Assalamualaikum cik. Assalamualaikum cik. Bagi salam tak apa. Budayakan salam. Apa-apa pun kita mula dengan Assalamualaikum Warahmatullahi. Assalamualaikum Warahmatullahi. Haa, gitu. Kan? Yang keduanya, wa'at'imu ta'am, dan beri orang makan. Ya. Majlis-majlis macam ni, adalah jamuan dia baru semangat sikit nak makan. Buat kuliah di surau, ada jamuan makan baru semangat orang nak makan. Ini buat kuliah, lepas tu balik masing-masing, buat diri masing-masing. Tak ada jamuan makan. Mula-mula datang 30 orang, lepas tu 20 orang, lepas tu 10 orang, lepas tu tinggal 5 orang. Budak jadi macam 10 budak kitab, ngaji kitab talaki. Seorang cabut tinggal lagi 9, 9 budak kitab terus mengaji talaki. Seorang cabut dulu tinggal lagi 8 dan lama, tinggal seorang yang seorang. Tak payahlah Ustaz, call in adillah. Itu pun tuan. Kena ada wa'at'imu ta'am, dan beri orang makan. Wasilul arham, dan hubungkan tadi silaturahim. Sebab itulah sekarang ni ada WhatsApp, kita kena guna. Ceramah ini dirakamkan, dimasukkan dalam YouTube channel Muhammad Azmi 10 MOHD AZMI 10. Tuan-tuan kalau ada, subscribe lah, jadi pelanggan channel saya. Dapat ceramah-ceramah, letak kat grup WhatsApp Betelan 3. Ha, ni Ustaz Azmi ceramah. Dekat sini Ustaz Azmi ceramah. UMAI ceramah dekat sini, UMAI kuliah dekat sini. Jadi kita menghubungkan tali silaturahim sesama squadmate kita, sesama rakan-rakan kita, sesama ahli, sesama warga kita. Itu. Kan? Yang keempat apa? Wal qiyam billayli wan nas qiyam, dengan qiyamul lail waktu manusia sedang tidur. Kalau tak dapat tiap-tiap malam, seminggu sekali, tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali, tak dapat sebulan sekali, setahun sekali bulan Ramadan, tak dapat setahun sekali, sekurang-kurangnya seumur hidup sekali. Ini dia. Yang ketiga, orang yang tak berselawat ke atas pun boleh disebut akan nama pada sisinya. Bila kita dengar nama Nabi Muhammad SAW, kita tak sambut Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tiga benda ni kita jadi pada kita, takut-takut nanti di pada mahsyar kita tak dapat melihat wajah Nabi SAW. Kerana Nabi ni akhlak dia sangat murni, tuan-tuan. Yang mana kasih sayang Nabi SAW ni takkan dapat kita samai, tak dapat kita ikuti. Sayang kita macam mana pada Nabi SAW pun tak boleh lawan sayang Nabi SAW kepada umatnya. Baik, kita short and sharp lah. Apa sebabnya kita menyambut kelahiran Nabi SAW ni? Kenapa? Kerana Nabi SAW ni lah rahmatan lil alamin. Rahmat kepada sekalian, sekalian alam. Dengan akhlaknya, wa innaka la ala khulqin azim, punya kamu ni wa ma mahu akhlak yang sangat mulia. Innama bu'ithu li utammima makan wa akhlak. Nabi SAW mengaku sendiri, aku ini diutuskan Allah kepada semua manusia untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak pada manusia. Nah, itu dia tuan-tuan. Ya, Nabi SAW ni diutus untuk menyempurnakan akhlak dan peribadi manusia. Maka kita lihatlah. Ya, Nabi SAW ni sebagai uswatul hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasanah. Sesungguhnya untuk kamu pada diri Nabi itu contoh yang terbaik.
Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengaku ya mengharap rahmat Allah SWT dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata apa? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata kalau wahai Muhammad, kalau kamu mengaku cinta Allah, ikut aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Taala akan mengingat menyintai kamu, mengasihi kamu dan mengampunkan dosa kamu. Nah, kalau kita mengaku cinta Allah, maka kita ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana akhlaknya? Ha, tengok. Nabi kata apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku masuk syurga melainkan mereka engkar. Maka ditanya oleh para sahabat, siapa dia tu? Ha, ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku dia masuk syurga, siapa yang engkar kepada aku dialah golongan yang engkar. Ha, jadi kita kena ikut apa Nabi SAW buat dalam kehidupannya. Akhlak Nabi SAW tu apa dia? Panggil isteri dengan nama yang baik. Ini tak? Mina, kopi satu. Ingat mamah, kena mamah ke ni? Panggil lah lembut. Mina, oh Mina, ya, oh ya. Ini tak romantik langsung. Ya, oh ya. Oi. Ada ke macam tu panggil isteri? Betul ke? Akak boleh ke timur? Boleh timur? Ngelek tengok. Begitu. Kena panggil. Ha, kalau macam ni. Ya. Oh ya. Nak minta tolong ni. Boleh tak? Macam boleh tak? Ha, tengok tengok. Ha, dengar tu. Nabi panggil Aisyah apa? Ya Humairah. Ha, macam lagu lama tu. Oh my darling, please believe me. I never do you no harm. Ha. Panggil darling tu. Ha. Believe me, I tell you. Ha. Sampai macam tu Nabi SAW panggil ini Aisyah ni, ya Humairah, ya Humairah. Wahai yang kemerah-merahan. Itu akhlak Nabi. Akhlak pada anak-anak kita Nabi pula. Tengok apa kata sahabat-sahabat Nabi. Kata adalah Nabi Muhammad SAW mengangkat dan melempar ke atas puteri kecil yang Fatimah Zahra tinggi-tinggi dan menangkapnya. Beliau baginda berkata itu berkali, kemudian baginda bersabda, semoga harum namanya dan luas rezekinya. Masya Allah. Macam mana yang tuan-tuan boleh? Ada pak anak kecil esok balik tinggi-tinggi ya? Alah-alah. Puh jatuh mampu eh. Yalah, tak ada lah. Ikutlah juga kan. Maksudnya mesra dengan anak-anak tu. Ini tak peluk widak, cium widak. Kan, kena mesra dengan anak-anak. Cucu pun jatuh juga. Tengok eh. Jabir kata apa? Jabir tengok. Ha, saya menemui Nabi SAW ketika baginda berjalan berangkat, sedangkan di atasnya Hasan Husin radhiyallahu anhum sedang bercanda, sedang kurau. Ya, baginda bersabda segan se ya se ini kata Indonesia dia kata segan tenggan teri. Sehebat-hebat orang lah kamu berdua dan saat dia orang ialah kamu berdua. Tapi ini bukan saja dia bersama dengan cucu, dia doakan anak-anak cucu-cucunya yang baik, yang baik. Macam tu kan. Tengok Nabi SAW akhlak dengan sahabat. Senyum aja. Ini tak bila datang, bila apa je. Assalamualaikum cik. Ya, salam. Ada apa? Macam tu ke duduk kat balai? Tapi sebab tuan-tuan tu balai duduk dalam operasi kan. Yang cerita kat balai kan ni. Pergi kat balai tu pertanyaan tu kan. Kuali tu. Kuali tu. Assalamualaikum cik. Assalamualaikum. Dia pergi datuk lagi. Assalamualaikum datuk. Salam. Ada apa? Wah, mumpul. Keras saja. Yo, assalamualaikum warahmatullahi. Ada hajat apa cik? Tok Piramli pun tegur. Pada buat Tok Sarjana tengok. Cakap kasar-kasar. Nah, balik batu dengan berhentik tu. Nampak? Jadi kita, akhlak kita dengan orang kena mesra.
tapi mesra.